Oke teman-teman, kembali lagi bersama Susa di video Minecraft lagi teman-teman ya. Oke, di video kita kali ini kita bakalan melanjutin survival seri kita lagi teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya coy. Oke teman-teman, kali ini mungkin kita bakalan mencoba bikin yang namanya sebuah jembatan coy ya, karena kita butuh jembatan untuk nyebrang ke pulau sebelah teman-teman ya. Dan di tempat jembatannya bakalan di sini dekat pertanian kita coy ya. Nah, di sana kita bakalan nyebrangnya itu di sana coy ya. Oh ya, kemarin teman-teman ya, gua AFK dan gua coba periksa lagi kandang dan ternyata ayamnya hilang coy. Gua nggak tahu hilangnya kenapa, mungkin dimakan rubah coy ya. Itu bisa jadi coy, karena rubah itu bisa meloncat satu ke wall coy. Nah seperti ini, nah hilang coy, kocak bukan. Nanti kandang ayamnya itu kita ganti jadi kandang lama aja coy ya, karena kandang ayam nggak bakalan aman sih di taiga, karena di taiga itu banyak yang namanya rubah coy, dan makanan rubah ya ayam coy ya. Dan ya, kita bakal meremake yang namanya kandang ayam coy. Ngerimiknya itu bukan sekarang ya, karena ya hari ini gua bakalan bikin yang sama jembatan coy. Kita butuh jembatan untuk kita nyebrang ke pulau sebelah temennya. Oke, mungkin kita bakalan ngambil bahan-bahannya dulu men. Nah, bahannya itu kita menggunakan campfire temennya. Campfire-nya itu sebagai lantainya coy, dan kita membutuhkan slabstone dan lain-lain coy. Nah langsung saja kita mulai coy ya, kita ngebangun jembatannya. Nah kita menggunakan campfire mungkin campfire-nya itu perlu yang banyak coy ya. Nah oke, dikit lagi tinggal beberapa sekitar 4 atau berapa ya, coba kita pasang-pasang dulu men. Oke, nah kita sudah pasang. Oke, 1 2 3 4, mana nih 4, satu lagi 4 5 6. Oh ya, membutuhkan 6 coy ya, untung kita bikin 6 ya kan. Oke, kita pindah ke bagian pagarnya coy ya, karena kita membutuhkan pagar untuk memperindah jembatan kita teman-teman ya. Oke coy, mungkin bakalan begini, tinggal kita buat atapnya coy ya. Wih, sapi minggir botak. Oke, kita coba bikin yang namanya slab dulu teman-teman ya. Oke, mungkin kita bakalan langsung pasang saja coy ya. Dan ya, atapnya itu bakalan gua bikin seperti medieval gitu coy ya. Desain brushwood dan berkolab dengan cobblestone cuy. Anjay, collab. Oke cuy, tadi gua sempat berhenti ngerecordnya teman-teman ya, karena udah tengah malam juga ya kan. Dan ini dia bentuk jembatan kita cuy. Dan di off camera gua juga udah ini cuy ya, memperbaikin pohonnya cuy, dan beserta big farm kita cuy ya. Nah coba kita lihat
lagi coy jembatan kita, kita bakalan periksa apakah masih ada yang kurang. Kalau ada yang kurang kita tambahin lagi nih. Nah, kita kasih lantern-lanternnya itu. Oh ya, kayaknya kurang lanternnya itu. Coba kita kasih ke atas yuk. Coba kita ubah ya. Mungkin bagusan kita simpan di atas sebenarnya. Nah, kita bakalan begini coy ya. Di atas biar kelihatan estetikanya coy. Waduh. Oke, terakhir boom. Dan coba kita periksa dari jauh. Oh my god, keren banget ya kan. Oke, coba kita periksa kandang ayamnya dulu teman-teman ya. Gua gabut sih, coba kita periksa saja aja cuy. Oh ya, itu ada rubah temennya. Mungkin kita, oh ya, kenapa enggak rubah aja ya kan, nempatin gitu lumayan juga ya kan. Nah, kita bawah masuk coy. Nah, dia mendekat dan gua bakalan nangkap dua rubah coy. Nanti gua bakalan kasih mereka kawin. Oke coy, kelihatan dari muka merekanya itu seneng banget yang namanya kawin coy ya. Nah, woi, buat. Woi, cepat. Malah tidur ya kan. Woi, buat. Nah, macam itu ya kan. Langsung saja kalian berkembang biak coy. Oke, kita keluar coy. Nanti anaknya bisa keluar. Nah kan, oh my god, cute banget anaknya. Woi, kawaii. Oke teman-teman, mungkin segini aja video kita kali ini. Kita sudah masukin kandang coy, atau menuhin kandang, dan kita juga sudah memperbaiki jembatannya coy. Oke, see you next, bye bye.